Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Inna asdaqal hadis kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dalalatun wa kullu dalalatin finnar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أيها المسلمون رحمني ورحمكم الله وصيتي لك بعد تقوى الله عز وجل ولزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرص على طلب العلم والاستمرار فيه والأخذ عن علماء السنة دون غيرهم عباد الله فإن هذا العلم دين فلا يؤخذ عن أهل البدع والأهل الضلال فإن من أخذ عنهم كان مثل من يتبع الغراب ليهديه. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wasiatku kepadamu setelah bertakwa kepada Allah dan selalu berpegang teguh kepada sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu bersemangatlah dalam mencari ilmu dan jangan berhenti lalu meninggalkannya. Amalkanlah ilmu dari ulama, ambillah ilmu dari ulama sunnah bukan selainnya. Ibadallah, sesungguhnya ilmu itu merupakan bagian agama, maka jagalah, maka janganlah mengambil ilmu itu dari para penyeru kebid'ahan dan penyeru kesesatan. Siapa saja yang mengambil ilmu dari mereka, itu sama halnya mengikuti burung gagak dengan tujuan mencari arah atau mencari petunjuk. Idza kanal ghurabu dalilu qaumin sayahdihim ila daril kharabi. Jika burung gagak dijadikan petunjuk, maka ia akan menunjukkan ke tempat-tempat yang rusak. Ibadallah, ada apa denganmu? Setelah tahu itu, engkau masih ikut-ikutan dan meyakini kebenaran ada pada mereka dengan dalih banyak pengikutnya, cerdas dan banyak bicara. Ibadallah, semoga rahmat Allah subhanahu wa ta'ala menyertaimu. Ayuhal mu'minun, qala amir mu'minin Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu, تعلموا العلم وعلموه الناس وتعلموا أنه وتعلمونه له الوقار والسكينة وتواضعوا لمن تعلمتم منه ولمن علمتموه ولا تكونوا جبابرة العلماء ولا يقوم جهلكم بعلمكم. Kaum mukminin yang berbahagia, Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an berkata, belajarlah ilmu dan ajarkanlah ia kepada manusia, dan belajarlah darinya kewibawaan dan ketenangan. Wa tawadu liman ta'allamtum minhu wa liman 'allamtumuhu, dan tawadulah kepada orang yang mengajarimu dan kepada orang yang engkau ajari. Dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang berilmu yang sombong. Wa la yakumu jahlukum bi ilmikum, dan janganlah kebodohanmu mendahului ilmumu. Ibadallah, ada apa denganmu? Setelah engkau tahu seperti ini, engkau masih tidak mau belajar, apalagi mengajar. Engkau masih tergesa-gesa, mudah gelisah. Engkau masih mengedepankan emosi daripada menghormati. Ibadallah, semoga Allah Azza wa Jalla selalu mengampuni dosa-dosa kita. Ayuhal mu'minun, qala Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, hassu awladakum alal masajid wala hifdzil Qur'an walakum mislu ujurihim. Kaum mukminin yang berbahagia, Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala berkata, ajarkanlah dan anjurkanlah serta ajaklah anak-anakmu
ke masjid dan menghafal Al-Quran, dan bagimu pahala seperti pahala mereka. Wa qala Ibnu al-Jauzi rahimahullahu ta'ala, man ahabba alla yanqati amaluhu ba'da mautihi falyansur ilma. Ibnu al-Jauzi rahimahullahu ta'ala berkata, siapa yang suka yang amalnya tidak akan berhenti setelah ia mati, maka sebarkanlah ilmu. Ibadallah, ada apa denganmu? Setelah engkau tahu amalan-amalan seperti ini, ada ladang pahala di depanmu, tapi engkau malah arahkan duniamu, arahkan anak-anakmu untuk mencintai dunia, bukan derajat surga. Saudaraku, bangun dan bangunlah, serta sadarlah, ada apa denganmu? Engkau hadir di setiap kajian ilmu, engkau luangkan harta dan waktu, engkau selalu ada, semua tercatat namamu. Ada apa denganmu, wahai para penuntut ilmu? Qala Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu ta'ala, tasa'al ma'a nafsika an hifdika min alamatil ilmin nafi' wahiyya al-amalu bih, as-sani karahiyatu tazkiyah wal madhu wa takabburu ala al-khalq, as-salis takasuru tawadu'ika kullam istadta ilman, al-rabi' al-harab min hubbit tara'us wa syuhrah wa dunya, al-khamis hajr da'wa al-ilm, as-sadis isa'atu dhan bin nafsi wa ihsanuhu bin nas tanazzuhan anil wuku'i bihim. Syekh Bakar bin Zaid rahimahullahu ta'ala berkata, tanyakan dirimu, adakah tanda-tanda ilmu yang bermanfaat pada dirimu? Yang pertama, mengamalkan ilmu. Yang kedua, tidak suka pujian dan tidak menyombongkan diri. Yang ketiga, semakin banyak ilmu, semakin tawadu. Yang keempat, lari dari mencari kedudukan, ketenaran dan cinta dunia. Yang kelima, tidak menamakan diri sebagai orang yang berilmu. Dan yang keenam, bersu'udzan kepada diri sendiri serta berhusnudzan kepada orang lain. Aku luka lihada astaghfirullahu li walakum walisairil muslimin. Alhamdulillahi wahdah, la ilaha illallah wahdah, lahu syarika lah, wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du, ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Saudaraku, jika engkau masih ragu dan masih bimbang, ingatlah, inna allaha da'iman yuhaqqiqul mustahilat bittariqati al-aksar istihalat. Fatma'in, sesungguhnya Allah selalu merealisasikan kemustahilan dengan cara yang lebih mustahil dari yang engkau bayangkan, maka tenanglah. Saudaraku, semoga karunia Allah selalu menyertaimu. Kita butuh petunjuk dan orang-orang yang bisa menunjukkan kepada petunjuk itu. Kita butuh sebab dan sarana menuju kepadanya. Kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala agar ia menolong kita mudah menemukan dan berjalan di atas jalannya. Saudaraku, fa'alzimu ulama sunnah tahtadu biidhnillah. Peganglah dan ikutilah ulama sunnah, maka kamu akan diberi petunjuk dengan izin Allah. Saudaraku, asbabul hidayah kasiratun wa ahammuha ad-da'wah bil lisan, as-sani at-ta'lim, as-salis al-ibadah. Sebab-sebab Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada manusia itu banyak sekali, dan yang paling besar kemungkinan hidayah itu menghampiri adalah yang pertama, mengajak manusia dengan lisan, kemudian mengajarkan manusia ilmu-ilmu agama, dan yang ketiga dengan ibadah. Sallu ala nabiyyikum kama umir. Bersalawatlah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kalian diperintahkan. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ja'alna fa'ilan lil khair wa marfu'an 'anil syarr wa ba'idan 'anil nasab wa mudhafan li ibadika salihin wa majruran li taqwak. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hizid dunya wa adabil akhirah. Allahumma man kana ala hadhihi al-umma ala ghairi al-haq wa yadhunnu ala al-haq farudduhu ila al-haq hatta yakuna ahla al-haq. Allahumma man kana ala hadhihi al-umma ala ghairi al-haq wa yadhunnu ala al-haq farudduhu ila al-haq hatta yakuna ahla al-haq. Allahumma man kana ala hadhihi al-haq
على هذه الأمة على غير الحق ويظن على الحق فردوا إلى الحق حتى يكون على الحق اللهم اغفر لنا والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله